Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini dan video pertama saya akan memainkan sebuah permainan judi online yang bernama XYZ Club. Oke, yang ingin memainkannya itu ada alamat websitenya di atas, atau nanti saya akan berikan di link deskripsi di bawah, beserta kode referralnya mungkin ada yang menginginkannya. Oke. Di sini saya menggunakan akun rekening BRI ya, itu punya teman. Soalnya kalau punya saya dimainkan di sini tuh sudah tidak bisa, entah diblokir ada, diblokir atau macam mana juga saya tidak paham. Katanya ada pembohongan, pemanipulasi dana. Saya bertanya kepada apa namanya kalau informan, bilang saja informan. Dan di sini sebenarnya saya ingin memainkan permainan slot yang bernama Mega 7. Cuman saya lupa Mega 7 itu ada di Pragmatic Play atau Speed Gaming. Tapi ya kalau nggak ada ya kita main di Speed Gaming aja lah. Di Golden Lotus. Oh ya, di sini saya deposit 30.000. Itu menggunakan pulsa Telkomsel. Sebenarnya saya di sini hanya mencoba sebuah keberuntungan dan memberitahu informasi tentang judi slot yang ya di daerah kelahiran saya ini sudah mulai mekar, ibarat kata seperti bunga mawar tuh mekar. Banyak sekali yang sudah mulai memainkannya. Gak tua muda itu sama saja. Tuh seperti itu. Saldo saya 30.000. Nama It Amerta 26. Oke, kita cari lagi Mega 7 itu di Speed Gaming. Langsung saja kita pindahkan dana dari dompet utama ke Speed Gaming. Oh ya, di sini jangan memasukkan bonus. Ada kode promo tuh jangan dimasukkan, soalnya nanti ngebug. Dia tidak mau karena ini akun baru pertama kali di depo. Oke, saya akan transfer 15.000 saja ya, saldonya sudah. Kita coba lihat transaksinya terlebih dahulu dan kita langsung saja menuju ke slot Speed Gaming. Oke, kenapa saya menyebutkan oke saja dari tadi ya. Kita tunggu, sepertinya servernya tidak berat. Oke, itu ada saldo sekitar 15.000 dan saya sini total taruhannya sekitar 200 perak kalau nggak salah. Kita coba untuk pertama kalinya. Biasanya jika bermain seperti ini ya kita mengalami kerugian terlebih dahulu, tidak mungkin untung biasanya. Tapi kita apapun, soalnya di sini cuma tombolnya ada 1-2. Kalau saya senang bermain di Golden Lotus sih. Wah, anjir, hampir. Ini lemes yang nengok pantai. Langsat. Oke, scatter jadi dapat. Anjir, satu lagi scatter. Oke, kita naikkan total. Kita naikkan taruhannya biar cepat habis uangnya, soalnya kelamaan ya. Jika ada yang penasaran dan ingin coba-coba, boleh dicoba. Nanti link websitenya dan kode referral saya akan saya bagikan. Hampir. Sebenarnya bonus dapat 5 putaran gratis. Oke, kita coba lagi. Saya pernah melihat teman saya sendiri dapat 3. Terus anjir, satu lagi tuh saya sebenarnya. Di sini permainan sudah mulai maras dengan 1 rupiah.
Oh ya, ketika bermain slot ini jangan lupa, anjir, satu lagi. Jangan lupa untuk menahan nafsu, karena pencet-pencet doang walaupun di 100 perak. Itu enggak nyampe berapa menit? Ya, enggak nyampe 10 menitan. Oke. Di sini saldo yang saya pindahkan tadi sudah habis nampaknya. Di sini saya akan mencari Mega 7, soalnya saya masih penasaran dengan Mega 7. Mega 7, itu dia tadi ada nampak Mega 7 tulisannya tuh. Di Speed Gaming rupanya Mega 7. Kita pindahkan lagi dananya. Ide yang masih tersisa adalah Rp15.000. Di dompet utama kita akan langsung memindahkannya di Speed Gaming kembali. Video sengaja saya potong karena terlalu panjang dan nanti bacotnya entah kita bahas apa. Di sini kita akan bermain di Mega 7. Kalau Mega 7 itu minimal taruhannya adalah 500 perak rupiah. 500 perak ya kalau nggak salah. Oke, di sini saya akan mencoba keberuntungan kedua. Karena yang pertama tidak dikasih sama sekali, malah tahu yang kedua, servernya mengalami bug berat maksudnya. Kita tunggu sebentar. Mungkin jika ada yang ingin bertanya-tanya, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Soalnya ini akun baru saya. Akun YouTube yang lama saya tuh sebenarnya sudah, ya gimana sih? Sudah dimonetisasi sebenarnya. Cuman dia itu dihack oleh pihak kampret. Jadi saya bikin akun baru dan berusaha. Kita coba, kita di sini masang taruhan yang paling kecil. Taruhan di sini harus bersabar. Ini ujian. Lihat saldo dana yang terkuras sungguh sangat banyak. Di sini sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman, ya kegabutan yang hakiki kalau kata calon pacar saya, yang bisa dibilang sekarang adalah mantan bukan alumni. Kalau alumni kita bisa kembali lagi. Sebenarnya di sini pasangannya memang agak besar, tapi hasil yang didapatkan tuh lumayan sebenarnya. Kita coba spin otomatis 5 kali. Memang nasib saldo terus menurun 7.000. Ingat satu hal, jika ingin bermain judi, jangan jadikan sebuah judi itu adalah kerja pokok, terlebih uangnya haram, dan itu sering membuat orang bangkrut lebih cepat daripada biasanya. Iya, belum ada mukjizat. Bandarnya tidak mau bagi-bagi rezeki lebaran. Nah, tidak apa-apa. Yang penting di sini saya hanya baru dibilang dan mendapatkan kalau nggak salah sekitar 10.000 tuh ada ternyata. Saya di sini mencoba keberuntungan saya ya karena lagi suntuk aja. Sekarang buat video pertama saya. Kita coba spin otomatis kembali. Dan firasat saya di sini mengatakan bahwa saya tidak akan mendapatkan apa-apa. 30.000 lenyap dalam hitungan menit. Iya. Selama durasi video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video ini. Karena saya akan mengupload video-video lain di satu channel karena saya malas membuat channel yang lain. Mungkin untuk mempercepat monetisasi satu dan banyak video di semua bidang ntar, dari mesin-mesin motor, judi online, atau kita akan mencoba bermain di Binomo. Di situ soalnya ada
yang tidak menggunakan uang sama sekali tuangin adalah dari bandar. Kita akan coba, tapi nanti saya cari dulu websitenya soalnya saya lupa. Karena di Indonesia ini sudah dibatasi koneksi internetnya dan harus menggunakan VPN sebenarnya. Dan jika mendapatkan website alternatif itu tidak perlu VPN. Oke, semangat selalu. Jangan berkecil hati apapun pekerjaanmu. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Tapi itu terserah Anda, karena saya tidak memiliki hak untuk menyuruh-nyuruh Anda. Saya hanya memberitahukan. Di sini saldo saya tinggal dan habis. Seperti ya saya awal bilang tadi, tidak mungkin deposit pertama itu memenangkan sebuah permainan judi slot. Dan sungguh konyol, seharusnya saya bisa beli pecel lele tadi itu. Aduh. Di sini ID saya adalah Amerta 26, tadi deposit 30.000 dan itu sebenarnya nggak sia-sia sih untuk konten juga. Oke, jangan lupa dukung dan ya komen di channel saya. Apa kurangnya tinggal bilang saja. Sekarang saya orang yang fair-fairan. Tapi terlain jika seseorang itu menghina. Oke, cukup sampai di sini dan terima kasih. Dan sampai jumpa di next video.